Halo Sobat Traveler, berwisata tidak melulu atau tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Salah satunya adalah pergi ke taman seperti yang saya lakukan di video kali ini ya Sobat Traveler. Jadi saya akan merekomendasikan tempat wisata murah meriah, cukup bayar parkir Rp2.000 saja. Tempatnya itu berada di Lapangan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Seperti apa tempatnya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Di sini banyak sekali pengunjung dari berbagai usia. Ada anak-anak, dewasa, dan juga ada orang tua yang sedang main sepeda sama anaknya nih ya, Sobat Traveler. Di sini juga tersedia lumayan banyak tempat duduk ya untuk bersantai-santai. Cuman sayangnya belum ada orang yang berjualan ya, Sobat Traveler. Mungkin kedepannya kalau tempat ini ada tempat khusus buat jualan, mungkin tempat ini semakin ramai ya. Kabupaten Banyumas memang selalu menghadirkan tempat-tempat wisata yang keren. Entah itu tempat wisata yang murah seperti taman dan juga tempat wisata yang besar ya Sobat Traveler. Seperti kemarin saya review itu ada Taman Botani yang akan mulai buka pada tanggal 20 Desember dan juga Bukit Bintang yang semakin keren dan semakin modern. Selain Lapangan Mersi ini, di Kabupaten Banyumas juga ada tempat wisata murah meriah yaitu adalah Taman Rasam yang berada di Kecamatan Purwokerto Barat. Tempat itu ada di Kober ya. Namanya itu Gang Rasam. Di sana juga wisata murah meriah, cukup bayar parkir saja dan juga mengisi kotak seikhlasnya. Mungkin untuk daerah di Banyumas ada tempat kayak gitu ya, cuman belum sempat saya review. Mungkin Sobat Traveler punya referensi tempat-tempat wisata murah, tinggal komentar aja ya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan mereview tempat tersebut.
Oke, Sobat Traveler, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi bila nantinya Sobat Traveler ingin berkunjung ke tempat ini. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah, ada informasi yang salah, dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Nantikan video-video saya selanjutnya di tempat wisata dan kuliner, khususnya area Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian dari saya, Bang Deka.